Yo my friends, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini gue akan bermain Bot World, kalau gak salah itu namanya. Dan ini game baru lagi, size-nya antara 200 sampai 300 land lah. Oke. Tadi gue custom karakter udah selesai dan sekarang gue harus talk deep. Oh, sistemnya gitu ya. Oh, sebagai yang baik gue pilih tank tanpa pikir panjang. Oke, tank. Oke bang, makasih bang. Oke, langsung saja. Dan ini bisa dibasis gamenya itu seperti turn based attack, tinggal giniin, udah tungguin aja dia ngattack. Woi, gak kerasa bang, gue juga ngattack agak kerasa. Aduh, miss anjir. Nah ini tuh ya gini, jika kalian tahu Pokemon, inilah kayaknya mirip Bot World Adventure. Anjay, gue kagak tahu ini bakal accept mayan bakal itu atau enggak, kagak tahu gua. Tapi moga-moga aja bisa karakter gua itu kadal bunglon apalah itu namanya. Ini sini ini kan ranger, jadi kuat simpen belakang aja lah. Masa ranger kasih depan, bak lu badut. Oke, ayo terus TB semua tank. Boom. Jadi kalau gak salah, gue tahu. Bisa leveling, gue gak tahu levelingnya range buat terbang. Bodoh amat, gak peduli gue. Apalagi ini slash before common caster. Oke, gak apa-apa, makasih bre. Ini apa? Gak ada apa-apa. Oke, makasih bre. Terus info yang tidak bergunanya. Dan ini, monster-monster di sini tuh bukan itu bre, bukan tipe monster tapi robot. Jika kalian mau download silahkan cari aja di Play Store. Kalau jika kalian males ya gua simpen aja linknya di deskripsi, kalau modnya cari sendiri ya. Canda bre, gue cariin ntar. Kalau gue niat, tapi pasti niat. Collect some scrap. Where are the scrap? This is scrap? Nope. Oke, what this is? Gue dapet itu lah. World Robot You, bagus namanya. Langsung TB semua. Ini langsung sini aja. Kalau robot ini kagak ada range tank, kagak ada ranger keguna. Itu tuh assassin, jadi lihat. Maju sendiri aja kuat bro. Boom. Lihat caster itu tipenya assassin, tapi defense nya itu speednya lumayan, defense lumayan. Lebih dress pleasure. Wow, scrap didapat. Lanjut lagi cari scrap lagi, butuh 10 lagi scrap. Oke, apa ini? Oh, formasinya seperti biasa, ini di depan, di paling belakang assassin, depan dikit. Ayo maju. Aduh sakit nih. Bre. Ayo maju semuanya. Mampus tuan, mampus. Rocket launcher, boom. Woi, gue kira itu char gue loh yang mati bre. Char gue itu tipe tank dan defense nya itu tebal anjir. Kalau gak salah tadi gue lihat itu defense nya itu hampir max anjir bintangnya tuh. Tanpa pikir panjang gue juga udah lihat reviewnya, review dari orang lain Brewo. Nah ini doang nih kontrolnya memang kayak, tapi kalau kepencet dikit aja kepencet langsung nih, lihat nih. Nah,
kan. Gue bilang juga apa, pencet saja dikit, mudah. Di sini, ini sini. Nah sini, ayo maju semuanya. Tuk 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 tuk. Mampu anjir, stone. Semuanya ngumpul. Boom. Mampus lu sempak. Suruh siapa ngumpul tiga-tiganya di sana. Ya sudah wassalam lah. Tegak darapan lagi anjir. Emang awal-awal lumayan boring. Kayaknya kagak deh. Ini kagak lanjut kayaknya. Dia juga ada satu game baru. Ntar aja besok gue sih kasih tahu. Dan gamenya itu gua pernah mainin anjir, udah caster. Oh, range-nya ngejauh ya. Ayo caster, run caster, come on. Ayo caster, run caster. Ayo terus. Ini apa, gue belum pernah pake ini loh. Wah, anjir cuma dipakai mateng. Nah, yang tadi itu ini keburu hancur. Level up lumayan, leveling up. Terus ambil salah satu skill. If you come cannon bell stone gear reaction punches the chance stone. Oh ini aja bet. Soalnya rada bagus, soalnya setiap punch itu bisa nyetum. Gini-gini walaupun bahasa Inggrisku jelek, tapi ngerti-ngerti lah dikit lah. Gak buruk-buruk amat bre. Oke. Terus apa yang emang udah buat build atau buat ini? Bodo amat. Build. Attack healed. Come on. Dudududud. Kali bang. Habis bang olinya bang. Gak ada lo oli lagi bang. Oke, itu selesai, moving on the road. Bang Dembang. Find a way. Alah bang Kong. Memang kontrolnya itu ini nih, analogi sering ngikut. Gue lumayan agak benci. Benci bet kalau gameplay analog yang ngikut. Gue benci. Benci itu game. Found the bridge. Where are the bridge? Yo, min. Baru kita battle Greg. Mana dia? Oh, itu. Kagak bisa dipindahin dong. Berin. Mantap. Kagak nyampe. Ini tipenya apa sih? Aku berbrewol. Tipenya brewol ini. Ram yang tank. Oke, gua assassin simpen di sini. Sudah maju dikit. Anjir cuma bisa buat 3. Mampus. Sih, kuat bre. Santus saja. Ye, bengal. Mampus lu kena stun. Iya yeah, bengal. Maju bre. Maju. Punch only. Baru juga mau kasih shield anjir. Leveling up. Apa yang bagus? Damage insert but health point 10%. Shield insert by 10%. Ini aja lah. Leveling up. Ini juga lumayan bagus bre. Nah, dah bisa di-reset. Oke, ini cuma review singkat doang anjir. Bye. Ambil bridge. Oke, red room dead. Dead. Itu die. Wih, rakit. Udah gitu aja. So we know what the fuck. Oke, okay, collect. Oke, kemana. Wait a minute. Faber Grace, cancel.
Oke, Pak, cepet cepet. Ternyata masuk ke dalam kapal, gue diajak dong si Bang Sul. Oke, ini udah 10 menit, Pak. Ntar dulu dah. Oke, ini coba satu stage doang ya. Iya sih. Gue juga kagak tahu anjir ini gameplaynya kayak gimana. Ya udahlah, mundurlah. Oh, ini upgrade. Ini aja, Bre. Tank. Ah. Biar nambah tebel, tebel shield-nya, attack-nya bodo amat ke peduli gua. Oke lah. Kagak ada apa-apa lagi anjir udah. Shove of plan free. Oke, udah itu aja. Oke, makasih, Bre. Dan gua akan pensi dari game ini. Terima kasih buat yang nonton lebih dari 1 detik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.